Kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai menjadi tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah petugas. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba dari tokoh masyarakat. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 26 orang yang kini berstatus tersangka. Sementara selama 2 pekan operasi Nila Jaya, polisi telah menangkap 46 tersangka dan menyita barang bukti 2 kg narkoba jenis sabu. Kami lakukan pengembangan, ternyata memang beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah.